teman-teman pernah merawat hewan? Gampang atau susah? Teman-teman yang memiliki hewan pasti bisa menjawabnya. Nah, liputan Papita kali ini akan membahas bagaimana cara merawat hewan yang baik. Yuk kita ikuti liputan selengkapnya. Teman-teman punya hewan peliharaan? Ada yang punya, ada juga yang tidak. Nah, bagi teman-teman yang punya hewan peliharaan seperti anjing, kucing, kelinci, tentu harus rajin merawat hewan peliharaan tersebut agar terjaga kesehatannya serta terhindar dari penyakit. Kalau tidak tahu cara merawat hewan tersebut, teman-teman bisa membawanya ke salon hewan peliharaan. Di sana, hewan peliharaan teman-teman akan dirawat seperti dimandikan, digunting kuku, juga dibersihkan telinga seperti di salon ini. Di salon binatang sebelum si kucing dimandiin, dipotong kukunya dulu, terus bulu telapak kakinya, habis itu langsung dimandiin. Setelah dimandiin langsung dilap pakai kanebo. Setelah itu langsung dikeringin pakai hand dryer. Setelah kering langsung dibersihin telinga, terus pakai parfum dan bedak. Nah, ini saya sebagai pemandian binatang, sebelum dimandiin saya potong kuku dulu. Setelah potong kuku, langsung potong bulu telapak kakinya. Nah, setelah itu langsung dimandiin kucingnya. Terus setelah dimandiin langsung dikeringin. Setelah dikeringin selesai langsung diparfumi sama bedak.